Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil abiyya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrh sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang paling utama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan kita hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya hingga kesempatan malam hari kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita hadiahkan lumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nanti syafaat beliau di hari yaumul kiamah. Buat sahabat dan saudaraku dimanapun berada, semoga panjenengan selalu dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kembali dengan saya Pusaka Tosan Haji yang berlokasi di Tuban Jawa Timur. Kesempatan malam hari ini ada beberapa keris yang tak review. Semoga pada malam hari ini juga di antara pusaka-pusaka yang tak review ketemu jodohnya. Yang tak review kebetulan pada malam hari ini ada warung kone iki gayaman Yogyakarta semua. Ini ladrang Berangah Jogja, yang pertama Gayaman Jogja, yang lain Berangah Jogja semua. Dapurnya Tilam Sari ya, ini untuk Iwis Dur. Tilam Sari kemungkinan estimasi HP 3 dengan warongkone Gayaman Yogyakarta. Lawas kayu timoho. Nah, dapurnya Tilam Sari. Nah, warongkone kawak. Ya, neng sebelum menonton lebih jauh dibantu like dulu, subscribe biar nanti tidak ketinggalan warongko Gayaman Yogyakarta. Kayunya kayu timoho. Ini dapatnya WC itu lumayan. Tilam Sari itu sering tak bilang sudah mulai langka. Jarang sekali kita temui dapur tersebut ya. Pamore beras utah. Estimasi masuk di era HB 3. Ya. Pamore beras utah dapurnya Tilam Sari. Oh. Ini tak pas kesek kamera nih. Warokone lawas Gayaman Jogja ya sahabat-sahabatku. Mahare yo 2 juta iki mahare, terkait dengan maharnya atau mas kawinnya pusaka tersebut 2 juta. Meh niku bin entuk ning tipis sekali ya nikunya, karena memang ini dapatnya wis lumayan ini. Tilam Sari itu salah satu dapur yang memang sudah mulai jarang kita temui, jarang kita jumpai dengan dapur tersebut. Tilam Sari ataupun jarak Tilam Sari sering ketemu ya, kamardikan STW sering nemu. Ning sepuh ya wis jarang sekali ya. Pamornya pamor beras utah, dapurnya dapur Tilam Sari. Pamor yang mana sering kita temui ya, pamor tersebut beras utah atau beras utah berdaya keba, itu larinya pada kerezekian. Beras utah itu tuah dan filosofi kepada kerezekian. Dapur yang cukup jarang kita ambil, jane nek ngambil sudah bisa kita bilang, kita kategorikan wis larang jane. Cuma yo wis terpaksa tak ambil karena sudah dapur tersebut sudah mulai jarang ya. Apa usine ketok kok gak boleh begini dengan mahar di bawah 1 juta, gak boleh. Maharnya 2 juta niku gak apa-apa niku ya. Nanti kalau panjenengan cocok atau berkenan dengan pusaka tersebut, silakan nanti japri, nanti bisa tak potongkan lebih detail. Tilam Sari ini jadi dur. Ini belum tambahnya lagi ya. Ini harus diwarang lagi ini. Masuknya dapurnya dapur Tilam Sari dengan pamornya beras utah. Ya. Api, usin api. Monggo nanti kalau kurang detail ataupun kurang jelas, nanti bisa japri, nanti bisa tak butuhkan lebih detail. Tilam Sari wis langka lo ya. Warung kok Gayaman Jogja kayunya kayu timoho. Tapi usin ini belum tak minyak. Maharnya 2 juta. Kalau mau nego ya silakan, cocok dengan pusaka tersebut. Yang kedua ada sama ini Tilam Upi dengan warung kone kayu kemuning. Ini juga HB 4 kayaknya ya. Ini juga Tilam Upi, pamore malah sedikit unik, bulet-bulet, bilang keras utah ya kurang. Ini cukup apa ya? Cukup jarang kalau ngomong pamore ini. Ya Berangah Jogja ya, kayunya kayu kemuning. Kemuning kalau nggak salah ya. Nah, ini juga HB, ini juga gede kecakrake keris iki.
Maksudnya ngisorane mekar mekar panjang. Nah, pamore itu ada bulat-bulatnya ini. Gak tahu jenis pamor apa ya, bisa kita bilang ada sumur Bandung, ada pedalian kebaknya ya. Loh. Ini dapurnya dapur Tilamupi ini masuk juga masuk HB. Ini HB-nya HB4 apa HB5 ini. Ya, ada sumur Bandungnya, ada bulut-bulutnya, pokoknya ada beras putahnya, cukup unik kalau pamornya. Apik pamor apik, maharnya yo 2 juta negone sithik aja kakek karena ya wis ngene-ngene iki regane wis larang ya. Tilamupi ya sahabat-sahabatku, dapurnya Tilamupi dengan pamornya sumur Bandung, ada beras utahnya, tangguhnya masuk estimasi di era HB, HB4 kalau tidak salah kata yang punya HB4 kemarin itu. Nah, tuh pamornya apik ya. Kerisnya yo sor-sor aja ini agak sedikit gede lah. Nyandang apik. Insya Allah dengan mahar segitu cukup standar ya, apik. Kerisnya apik. Nyandang pamor sumur Bandung. Pamor sumur Bandung itu harapannya ya apa ya, nyumber terus itu apa bahasanya. Jadi gak ada rezeki itu tiada habisnya, ayo selalu nyumber terus bahasanya ngono kuwi. Di atasnya juga ada bulut-bulutnya. Ini kayak ada kayak beras utah loh. Ya. Bel ngopi ya sahabat-sahabatku. Ini masuk estimasi juga di era HP. Apik kerisnya, pamornya apik. Saya ingin golek keris yang apik sudah mulai susah. Anone yo biasa-biasa 500 600 yang banyak di lokasi itu dengan harga segitu. Kadang yo masih ganti warongko. Ini warongkonya Brangah Yogyakarta ya, kayaknya kayu kemuning. Ya apik kerisnya, monggo nanti kalau berkenan dengan usaha tersebut nanti silakan bisa japri. Yang jelas keris tersebut dialirawatkan atau dimaharkan, semoga pada malam hari ini ketemu jodohnya. Ya, maharnya 2 juta. Ya, 2 juta. Itu juga ada dapur langka ini, Kalamisani ya. Oh, Mataram Sultan Agung. Nanti kalau panjenengan berkenan silakan nanti tak potongan lebih detail. Yang jelas ini dapurnya dapur Tilamupi gitu. Api kerisnya wek. Pantes di Agung ini ya, pantes. Pamornya cukup unik. Ada bulut-bulutnya di sini. Atasnya ada bulut-bulutnya. Monggo nanti kalau berkenan nanti bisa japri. Kembalikan yang berikutnya ada Kalamisani. Kalamisani itu salah satu dapur yang menyerupai Sinom, Sujen Ampel, itu yang hampir sama. Cuma bedanya hanya di gandiknya saja ya. Ini masuk estimasi kalau enggak Mataram Senopaten ya, Mataram Sultan Agung. Ini kembang kacangnya 2. Lambe gajahnya, lambe gajah 2. Brangah Jogja kayaknya kayu apa ini, Bu? Nih. Lawas. Bentuknya kayak perak, tapi ya bukan perak. Perak tapi tipis gitu ya. Jadi ada kembang apa? Kembang kacangnya ini 2 tuh. Ini loh. 2. Maharnya sama 2 juta. Nego enggak apa-apa, Dik. Dapurnya dapur keris Kalamisani. Pamornya masuk pamor pedarian kebak. Tangguhnya Mataram Sultan Agung, kalau tidak Sultan Agung ya Mataram Senopaten dengan warungnya Brangah Yogyakarta ya. Oke, tak dekatkan itu ya. Monggo nanti kalau kurang detail ataupun kurang jelas silakan nanti bisa japri dapurnya Kalamisani. Kalamisani itu salah satu dapur yang seolah-olah membawa sebuah pesan ajaran kehidupan oleh Sang Empu di zaman dulu. Ajaran apa? Ajaran yo kesadaran. Ya bahwasanya kita hidup di dunia ini yo sadar ketidaksempurnaan pada diri kita. Itu nih salah satu dapur yang menjadi sebuah perwakilan dari Sang Empu terkait tentang kesadaran diri, kesadaran manusia akan Tuhannya, kesadaran diri akan ketidaksempurnaan diri kita di hadapan Tuhan Sang Maha Kuasa. Kurang lebih seperti itu. Jadi semua itu dikaitkan tentang kehidupan diri kita tanpa kita sadari. Setiap keris, setiap dapurnya itu dikaitkan dengan perilaku, intinya sesuatu yang berkaitan di laku di duniawi. Intinya ngono kuwi tanpa kita sadari. Nek ngomong dapur tersebut sudah mulai langka. Ya. Sudah jarang sekali kita temui dapur tersebut. Kalamisani, Sujen Ampel itu sudah langka-langka. Sudah jarang lah, sudah mulai jarang-jarang kita temui. Wis ngumpul kabeh ning kolektor-kolektor. Nanti susah nyarinya, suatu saat anak cucu kita sudah susah nyari.
Walaupun nyari keris nanti di kolektor. Pamornya masuk dari yang kebak ya. Full pamor ini barangannya kurang matang. Ini juga belum taminya ya ini. Belum taminya ini. Ngasuk estimasi kalau tidak Sultan Agung ya Mataram Senopaten kurang lebih seperti itu. Dapurnya kedua bertanam misani dengan warungannya berangah Jogja ya sahabat-sahabat itu. Yang jelas pusaka tersebut juga dialirawatkan atau dimaharkan. Semoga pada malam hari ini di antara pusaka yang tak review nanti ketemu jubunya. Dapur karena misani ya Mataram Sultan Agung. Maharnya 2 juta. Ya kalau mau nego bebas tidak apa-apa. Ada slotnya ya. Terus yang ketiga ini ada tilamupih. Ini juga pamornya pamor beras utah, maharnya 1,2. Free ongkir. No, tilamupih ya. Tanggungnya ini masuk era Mataraman ini. Pamornya apik iki. No. Pamornya apik dengan warongkone ya memang bawaannya warongkone, mungkin ya kayak Yusono juga bisa jadi sudah bawaannya ya. Dapurnya dapur tilamupih dengan pamornya pamor beras sutah, yang mana beras sutah itu sering kita temui terkait tuah filosofinya memang lebih kerana kerezekian, harapan dan doanya rezekinya itu lebih-lebih sehingga bisa bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang sekitar kita ya. Tilamupih apa ini pamornya ya us candang juga pamornya ya mapan us ketak pamornya ya rata yang loh 1.200.000. Meh piye nego itu ini tipis sekali ya negonya ya. Ini sudah free ongkir nanti di area Jawa, nanti kalau di luar Jawa disilakan nanti ditambahi ongkos kirimnya. Karena di luar Jawa ongkos kirimnya ya untuk larang, lumayan larang ya. Sing tak review sering kita temui atau kita lihat dapurnya tilamupi, brojol itu sering banyak. Bahkan pamornya juga beras utah pedaringan itu sering kita temui, kita jumpai ya. Erane ning beda-beda ya. Ini masuk erane Mataram. Pamore, pamor tergolong pamor, pamor beras sutah. Pamor yang sering di apa ya, yang di, mungkin dimiliki oleh orang-orang pecinta tosan haji, pamor tersebut beras sutah. Pamore mapan yang jelas ya warangkone juga sesuai nyandang, nanti kalau cocok dengan pusaka tersebut silakan nanti bisa japri. Nyandang kok. Pamore juga sudah kelihatan ya. Karatan itu masih gaib pamornya ya, kalau di warang kadang pamornya meleset. Gak sesuai harapan, ini nyandang. Monggo nanti kalau panjenengan berkenan dengan pusaka tersebut, nanti silakan japri, nanti bisa tak butuhkan lebih detail. Nah, dalam upik ya. Wes tak. Maharnya 1,2. Nanti kalau panjenengan berkenan cocok dengan pusaka tersebut, nanti silakan bisa japri. Yang ini jalak nyucuk madu. Pamore bisa kita bilang ini ada garis-garisnya ya. Bisa kita bilang juga tergolong pamor segoro muncar. Maharnya sama 1.250.000. Ini pas jangan dinego ini. Kalau ini free ongkir ya. Nah. Keris jalak nyucuk madu. Jalak nyucuk madu itu ya kita artikan atau kita kaji juga salah satu dapur yang memang sebagai apa ya, pelajaran sebagai pengingat diri kita. Jadi bahwasanya hidup itu kita ambil apa ya, kita ambil baiknya saja. Makanya diarani jalak nyucuk madu, salah satu burung jalak yang memang menghisap dari sari-sari madu. Bahwasanya hidup ini sebisa mungkin kita melakukan dengan hal-hal yang positif. Nah, negatif ya memang ya jangan disifati, intinya ngunukui. Karena semua kodrat dari Tuhan, semua positif semua, tidak ada yang tidak baik, semua baik semua. Jalak nyucuk madu, maharnya 1.250.000. Pamore, pamor segoro muncar bisa jadi, beras utah bisa jadi. Nek walau apa ya ngomong beras utah, tapi ada garis-garisnya kecil-kecil ya. Bisa kita bilang ya, ya segoro muncar kemarin pernah tak review ini pamor segoro muncar. Apa ya pamore? Insya Allah dengan mahar segitu, insya Allah cukup standar. Yang jelas juga dialirawatkan, semoga pada malam hari ini pusaka tersebut ketemu jodohnya. Tapi ya, masuk di era ini kalau tidak salah ada yang bilang Sri Manganti. Sri Manganti itu era Habi, ini Habinya Habi luar ya. Habi 5, ini Habinya Habi luar, tidak Habi dalam. Jadi masih luar-luar keraton ya. Dapurnya jalan cuma dulu.
Monggo nanti kalau panjenengan cocok silakan nanti jabi dengan warungannya Brangah Yogyakarta. Kayaknya kayu pauni apa Tugusari ini. Yang jelas pantas lah dilihat. Yang penting di Sawang dicekel lagi pantas. Ada sogokannya satu. Kalau sogokannya di sini ketinggi namanya Sumelang Gandring. Ini estimasi kayak masuk dapur jalan cuma dulu. Kuek kerisnya ya. Kuek. Monggo nanti kalau panjenengan berkenan dengan pusaka tersebut nanti bisa japri. Yang jelas pusaka tersebut dengan maharnya 1.250.000. Dapurnya dapur jalak Yucup Madu ya. Wes ya, cukup jelas ya. Sepuh-sepuh tanggungnya habi apa ya, bisa kita bilang habi 5, terus ada yang bilang ini Sri Manganti ya, habi ini habinya habi luar ya. Intinya kerisnya cukup ganteng lah. Semoga pada malam hari ini di antara pusaka tersebut ada yang ketemu judulnya. Wes tak tambah satu lagi ini. Ya. Ini maharnya 1.250.000 free ongkir ya. Ojo ditawaran nih. Kalau ini nah, tak tambahin satu lagi ini. Tilam upih, pamure apa ini pamure. Nah, ini kita warangi lagi. Bisa kita bilang yo pedaringan kebak. Maharnya 1 juta ini. Free ongkir juga ini. Dapurnya juga dapur tilam upi ya, tanggungnya juga Mataram. Ini maharnya 1 juta free ongkir ya. Emang wis entuk wis wis lumayan ya. Nah, pampernya juga pape ini belum tahu minyak masih pastikan. Wek kene sih. Dengan warungannya Gayaman Solo ya sahabat-sahabatku, Gayaman Solo kayunya kayu timoho. Tilam upi dengan pampernya bisa kita bilang pedarian kebak ini. Apa ya pamore ketok? Free ongkir ya sahabat-sahabatku. Dapur tilam upih pamore beras buta salah satu pamor yang memang sering kita jumpai dengan tuah dan filosofi lebih kerana pada kesekian beras yang tumpah. Yes ya. Ini maharnya 1 juta free ongkir ya. Monggo nanti jika berkenan dengan pusaka tersebut nanti silakan bisa japri. Yang jelas pusaka tersebut dialirawatkan nanti dimaharkan maharnya 1 juta. Wes ya, mungkin cukup itu yang bisa tak sampaikan pada panjenengan pada malam hari ini. Semoga pada malam hari ini di antara pusaka yang tak review ada yang ketemu judulnya. Para kok gayaman ya. Ini ada berapa keris jadi yang tak review? Yang tak review ada 6 keris. Monggo nanti kalau ingin foto lebih detail nanti silakan di screenshot. Nanti tak fotokan lebih detail terkait bilahnya, terkait dengan foto boxnya. Wes, mungkin cukup itu. Salam rahayu dan salam budaya dari saya, Pusaka Tosa Haji yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.